Ini makan sama kerupuk ya. Kerupuk nasi. Ini Umi makan karena makan sendirian, Umi makan di luar sambil lihat suasana. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Umi Nia. Seperti biasa, Umi masak-masak pagi. Hari ini Umi mau masak ayam, mau masak ayam kari ya. Di sini ayamnya ini ada setengah kilo ayam yang sudah Umi bersihkan ya. Dan bumbunya di sini Umi sudah siapkan, ada cabai merah, ada kemiri, ada bawang putih, terus ada sedikit jahe, sedikit kunyit ya, dan ada daun bawang lagi. Terus ada ini, ada daun jeruk, ada daun salam. Di sini ada kelapa, saya parut dulu kelapanya ya. Dan di sini ayamnya saya sudah siapkan. Saya rebus dulu ayamnya biar lemak-lemak. Ini Umi parut dulu. Parut-parut. Kalau marut hati-hati ya, awas kena tangan. Ini Umi sambil duduk-duduk di sini nih. Ini sudah selesai ya, langsung saya ambil santannya. Ini ayamnya, saya ambil lemak-lemaknya ya. Buang lemak-lemaknya ini. Atau saya ganti aja ini airnya. Biar gak amis-amis. Ini sudah matang, langsung saya tumis bumbunya ya. Saya tambahkan lada. Tepat ayam. Ini diaduk-aduk ya seperti ini biar enggak menggumpal. Ini sudah matang, saya angkat.
juga rebus rebus cabai, terus rebus terong. Ini sudah matang. Yes. Tinggal kita bikin sambel. Kita bikin sambel. Ini sudah lengkap, ada terasi, ada garam. Ini memang kurang besar ya cuenya ini. Kapan-kapan Umi mau beli yang besaran sedikit ya. Cubik cobek yang itu, cuek bata, mau beli cuek bata. Ini sudah selesai. Ini enak sekali ini ya, dimakan sama ayam, ayam kare, sama terong, kolpan terong, sambal terasi, nikmat banget. Alhamdulillah ini sudah selesai. Mari madang, markidang, mari madang. Alhamdulillah, Umi mau makan sekarang ini ya. Mantap, sama sambal. Yang paling Umi suka ini sambalnya, lupun sambal sama terong ya. Ini, apalagi sama ikan asin. Umi suka banget sama ikan asinnya, Bun. Nih, mari makan. Baca Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini makan sama kerupuk ya, kerupuk nasi. Ini Umi makan karena makan sendirian, Umi makan di luar sambil lihat suasana. Bisa pindah ke dalam.
Alhamdulillah. Ini sudah selesai makannya dan nikmat banget ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah nonton video kami. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.